Dasar tangguh semua, tangannya dikepal, semua tangannya dikepal. Tangannya gini ya, semua. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yatimin Yatim, disingkat dengan Y2. Ya, ini hujan ini ya. Semangat terus nih. Semangat terus. Semangat terus ini ya, Hani ya, hujan-hujan ya. Ya. Ya, untuk yang wisata. Hujan-hujan, ya. Ada nih. Kantor sana. Ya, kantor, Pak. Oh iya. Boleh. Ada masalah. Ya, ini perjalanan. Ya. Sama anak wedok hujan-hujan. Ke Suak Bulu ya. Batu dia gunung. Nah, hari ini hari Selasa tanggal 1 November. Ini anak wedok ini ya TK Abah ke Suak Bulu. Ya, semua siswa-siswi ya TK Abadi Suak Bulu nih dalam perjalanan. Semangat terus anak wedok. Oh, tower ya, tinggi kali ya. Iya, ya, tower. Siswa-siswi TK Abah ini ke Basasnas. Sama kepala sekolah Abah Bu Puji nih. Alhamdulillah udah sampai nih. Ya, dengan Bu Malan. Alhamdulillah. Sampai ini siswa-siswi
TK Abah. Semangat adik ya. Iya. Semangat terus ya. Iya. Abang Jirin. Iya, semangat ya, Bang. Iya. Semangat. Semangat. Tadi ini kita perkenalkan sebentar, Bang.
kegunaan alarm ini. Ini namanya emergency. Apabila mobil pemadam ini sudah bunyi seperti ini, Bu, semuanya kita menyingkir, Bu, ke pinggir. Ya, Pak, ya. Adik-adik, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang berkendara di jalan raya. Sama halnya itu kalau ambulan begitu juga, Bu. Nah, kalau sudah bunyi alarmnya, kita beri jalan, Bu, ya. Bagi yang berkendara di jalan raya. Ya, karena mobil pemadam itu bisa jadi menjauhi dari api dan kasih ruang untuk mobil pemadam. Ya, ini pesawat ya. Iya, pesawat. Nah, lihat. Bisa membuat sesak napas gitu. Jadi kita jauhi. Ini karena kita mau lihat gimana praktiknya, benar kita. Sekarang misalnya di sekolah, seperti kami misalnya jauh ya, jangan sampai terjadi ya. Kalau misalnya terjadi kebakaran di sekolah kami, itu disebabkan arus pendek. Terima kasih untuk pertanyaan bagus, Bu. Apabila terjadi kebakaran arus pendek di sekolah, ya. Dan pertama, bagi ibu atau bapak guru, lari ke depan bagian ampernya, Bu. Matikan amper, dan sebagian guru-gurunya mengamankan atau membawa anak-anak ke bagian yang paling aman. Itu, hubungi kantor pemadam kebakaran. Sepuluh orang, kebagian semua nih. Mungkin ada ini siswa-siswi. Adik-adik pegang selangnya baik-baik. Seolah-olah adik ini mungkin ada yang cita-citanya jadi anggota pemadam kebakaran nih. Pegang yang kuat ya. Bahaya sebenarnya selang ini. Bersama kalau lepas apa? Aduh, nozzle-nya itu dan terbuat dari besi. Kalau kena gigi patah. Nah, sudah kuat? Kuat-kuat dengan ya? Oh. Maju pelan-pelan. Maju pelan-pelan. Hei, Nazim. Terus. Senang ada ada semua. Senang tak? Senang bisa membantu dalam hal kemanusiaan, ya. Dapat pahala kita. Ini Bu gimana, Bu? Kita foto bersama selanjutnya. Bapak damkar pemadam silakan kembali. Kepala sekolahnya ada siap. Siapa foto ini?
Udah salam tangguh semua, tangannya dikepal, semua tangannya dikepal. Tangannya gini ya, semua. Satu, dua, tiga. Maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari TKI Syiah Husnul Alfa juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala BPBD beserta staf dan anggota yang telah memberikan pelayanan yang sangat maksimal dan sangat memuaskan kepada kami. Semoga amal ibadah Bapak semuanya berkah terlebih lagi daripada siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.